Kapolsek Sektor atau Polsek Sempolan, Polres Jember, himbau pengguna jalan di jalur Gunung Kumitir, penghubung Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, untuk menggunakan jalur alternatif lain. Hal tersebut disampaikan lantaran di jalur tersebut akan dilakukan evakuasi truk tronton yang masuk ke jurang. Saya AKP MNAI selaku Kapolsek Sempolan Polres Jember informasikan kepada masyarakat bahwa hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB akan diadakan penutupan jalur secara total, yaitu jalur Kumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Kapolsek Sempolan mengatakan, evakuasi truk tronton masuk ke jurang diprediksi antara 1 hingga 2 jam. Posisi evakuasi sendiri berada di tikungan letter X, KM36-400. Kepolisian juga memohon maaf pada pengguna jalan di jalur Gunung Kumitir karena terhambat perjalanan akibat proses evakuasi. Untuk pengguna jalan yang dalam kondisi penting atau terburu-buru, dapat menggunakan jalur alternatif atau jalur Pantura Baluran Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, Banyuwangi News, melaporkan.